Hari pertama puasa di bulan Ramadan 1439 Hijriah, jajaran kepolisian Resort Majalengka membagikan takjil secara gratis kepada sejumlah warga yang melewati jalan Kiai Haji Abdul Halim, Kota Majalengka, Jawa Barat. Pembagian takjil hari pertama puasa ini selain pada pengguna jalan, juga kepada petugas piket Kodim 0617 Majalengka. Sedikitnya 100 bungkus takjil berupa makanan dan minuman manis dibagikan untuk sajian berbuka puasa kepada para pengguna jalan baik pengendara motor, mobil maupun pejalan kaki. Aktivitas pembagian takjil kepada pengguna jalan itu pun mengundang perhatian masyarakat. Bahkan banyak yang mengira para petugas kepolisian tengah melakukan razia kendaraan. Lewat kegiatan bagi-bagi takjil ini diharapkan kedekatan polisi dengan masyarakat dapat lebih erat karena polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polres Majalengka menyambut hari bulan suci Ramadan ya. Pas hari ini tadi kita melaksanakan pembagian takjil gratis kepada para pengemudi yang sedang masa perjalanan. Kemudian kegiatan ini akan kita rutinkan, namun demikian tempatnya saja yang berbeda. Kali ini kita di alun-alun, mungkin besok kita di Bundaran Cikasong atau di Harapan kita masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan kita sebagai polisi pengayom perlindungan masyarakat bisa melaksanakan tugas yang baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Assalamualaikum.